Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Berdoalah sesukamu, Yesus. Aku pasti menang berperang melawan kehendak Allah dengan kematian anak Allah yang tunggal. Yudas, kenapa kamu ada di sini? Bersama penjaga bait Allah. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Nah, mana orangnya? Dengarkan, Yudas. Selesaikan tugas yang sudah kita mulai. Beri mereka tanda. Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi kau orangnya? Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Tetapi Tuhan, biarkan ini terjadi. Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Setiap hari aku bersama kalian di bait Allah, kenapa tidak menangkapku? Tapi inilah waktunya. Kuasa kegelapan akan berkuasa. Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Ayo, awas dia, awas dia. Dia. Yohanes. Maria. Apa yang akan terjadi pada anakku? Tapi ibu tidak pernah memberitahuku. Ibu sudah bilang, Chris, paling tidak 3 kali. Tapi kau tidak mau dengar. Aku bisa putar rekaman pembicaraannya kalau kau... Gis, tak usah ya. Ah, Bu, Paman Stan itu membosankan. Dia pamanmu, dia hanya berkunjung 1 malam dan sangat ingin makan malam bersama kita. Ibu pikir keinginannya itu sederhana. Tapi malam ini band kesukaanku kan main di Civic, Bu. Itu konser terbesar tahun ini dan... Dan kau tidak boleh nonton. Ah, Ibu, ini benar-benar tidak adil. Jangan pergi kalau Ibu belum selesai bicara, Chris. Hai, Chris.
Ada apa? Joy, kau tidak akan percaya. Tiap kali aku buat rencana, ibuku selalu merusaknya. Christopher Quantum, kamu dan ibu harus bahas sikapmu itu sekarang juga. Superbook, jangan! Waktunya kurang pas! Bajunya bagus, Bu. Apa yang terjadi? Jadilah kuat dan beranilah. Jangan takut ataupun gentar. Suara siapa itu? Tenang, Bu. Itu Superbook yang membawa kita kembali ke masa lampau. Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya kamu sudah pernah mengalami ini. Iya, sering. Tiap kali Superbook menunjukkan sesuatu, kita dibawa pergi. Tapi kami selalu pulang dengan selamat. Lagi pula, tak perlu khawatir. Selama ada aku yang akan melindungi kalian. Wah, wah, wah! Mundur! Aku peringatkan kalian! Jangan berisik ya, Gis. Kita di mana? Menurut sensorku, saat ini sekitar tahun 30-an setelah Masehi. Lokasi, Yerusalem. Ada yang bisa jelaskan apa yang sedang terjadi? Mereka telah menangkap Yesus, Sang Mesias. Aku tidak percaya ini terjadi. Aku juga. Yang Yesus ajarkan hanyalah kasih. Maksudku aku tidak bisa percaya bahwa aku ada di sini. Sekarang waktunya. Awas! Minggir! Bawa Yesus menghadap Pilatus. Ikut aku. Cepat! Lewat sini, Bu! Kamu mencari siapa? Anakku. Aku kehilangan dia. Aku juga. Tapi aku tahu di mana dia. Pria yang ditangkap itu, Yesus, dia anakmu. Iya. Aku Maria. Kenapa mereka menangkapnya? Benarkah kau raja orang Yahudi? Apakah kau katakan itu dari hatimu? Atau orang lain mengatakan padamu tentang aku? Bangsamu dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu kepada aku. Apa yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau seorang raja? Kau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Siapa yang mencintai kebenaran tahu bahwa perkataanku adalah benar. Apakah kebenaran itu? Bawa dan cambuk dia. Memangnya kalian mau kemana? Tadi kan kau bilang mau melindungi kami. Iya memang. Tapi sebaiknya aku lakukan itu di tempat lain saja. Salam.
Hei, Raja orang Yahudi! Tidakkah kau tahu aku berkuasa untuk menyalibkan dan juga membebaskanmu? Kau tidak mempunyai kuasa apapun atasku, kecuali diberikan padamu dari atas. Bawa dia keluar. Salibkan dia! Salibkan dia! Warga Yerusalem! Lihatlah manusia itu. Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Salibkan dia! Haruskah aku menyalibkan rajamu? Suki mereka. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan aku dia. Tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Ibu sama sekali tidak bilang apa-apa. Sepertinya dia sudah tidak marah lagi. Buku yang bisa bicara membawanya ke 2000 tahun yang lalu, ke belahan dunia lain, kemudian berdesak-desakan dalam kerumunan. Ya, aku yakin ini bukan masalah baginya. Kau benar, aku keliru. Bu, boleh bicara sebentar? Jangan khawatir, Ibu Kuantum. Aku akan menjaganya. Bu, aku cuma mau bilang, semua ini memang kelihatan aneh. Dan, ya, jangan khawatir, Superbook akan segera membawa kita kembali ke rumah. Aku janji, kita pasti aman, Bu. Chris, Maria akan kehilangan anaknya. Ini sangat menyedihkan bagi seorang ibu. Ibu tidak akan meninggalkannya. Tapi, Bu, maksudku... Ini sama persis seperti sikapmu di rumah, Chris. Kenapa kau tidak pedulikan orang lain kecuali dirimu sendiri? Tapi Bu, Yohanes, kita harus berbuat sesuatu. Ini di luar kemampuan kita. Yesus tahu tentang ini dan berusaha membuat kami mengerti. Tapi tetap saja aku tidak paham sampai hari ini. Kita harus pergi. Sudah dimulai. Kok dia tahu? Karena dia ibunya. Yohanes! Akhirnya ketemu juga. Ini Maria Magdalena. Dia salah seorang teman Yesus. Di mana anakku? Mereka membawanya ke Golgota. Ayo cepat ke sana.
Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. Tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, itulah ibumu. Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Selesai. Anakku. Kita sudah 3 hari di sini. Kenapa Superbook belum muncul juga ya? Mungkin ada sesuatu yang mau ditunjukkan Superbook pada kita. Yohanes, aku melihatnya. Dia hidup. Hah, hidup? Apa maksudnya? Maria, apa itu mungkin? Tunggu di sini. Sebenarnya apa yang kau lihat? Aku tidak bisa tidur. Lalu aku ke makam Yesus. Ibu, mengapa ibu menangis? Tubuh Tuhanku diambil orang dari kubur ini. Dan aku tidak tahu di mana mereka menyimpannya. Kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Jika Anda yang mengambil, tolong beritahu aku di mana, supaya aku bisa mengambilnya. Maria. Yesus. Jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan beritahu mereka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Pergilah, dan suruh mereka pergi ke Galilea. Mereka akan melihat aku di sana. Maria! Maria! Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Sekarang aku mengerti. Terima kasih untuk kebaikanmu, Phoebe. Tuhan memberkatimu, jaga dirimu dan anakmu. Jaga ibumu, nak. Pasti. Kita harus cari murid yang lain. Iya, mereka harus tahu yang kita lihat. Teman, waktunya kita pulang. Wah, kita pulang. Tapi... Sepertinya kita pulang persis di saat ibumu berkata... Jangan pergi kalau ibu belum selesai bicara, Chris. Christopher Quantum. Chris, sepertinya ibumu tidak ingat apa yang dialaminya. Kamu dan ibu harus bahas sikapmu itu sekarang juga. Bu, maafkan aku. Aku yang salah. Kamu bilang apa? Aku sudah keterlaluan, Bu. Bu, aku tahu ibu sangat menyayangiku. Tapi seringkali aku tidak peduli. Tapi sekarang, aku mulai sadari apa yang terpenting. Jadi, kalau ibu memintaku mengunjungi Paman Stan, aku mau. Maksudku, itu yang bisa aku usahakan. Baik. Jadi, aku kerjakan PR dulu sama Joy. Tapi aku janji, pasti kembali sebelum makan malam. Anak itu benar-benar membuatku heran. Yesus, kau mati di salib, bangkitlah, makan dunia. Ampuni sekali.